di sini bukan satu orang dan kerjanya dengan orang Malaysia yang bayar gaji. Mau meningkatkan public transport yang kalian guna di negara ini. Bagi saya, diorang ni tak kisahlah sebab sebelum ni saya suka bawa motor besar, saya pernah bawa bas. Jadi bila saya jadi pemandu lori ni, bagi saya dah cukup. Hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Berjumpa kembali bersama Sari. Sari doakan dimanapun kalian berada, dipermudahkan segala urusannya. Oke teman-teman, Sari mau bahas ya, itu hari Sari pernah satu kali reaction. Perempuan di Malaysia itu rata-rata bawa kereta kan? Lo kan hanya bawa kereta saja Sari. Di sini perempuannya, terutama perempuan Melayu, itu boleh bawa lori. Nah, lepas Sari cari tahu betul atau tidak ya, lepas Sari temukan, ramai ya ternyata perempuan bawa lori di Malaysia ini. Wow, perempuan-perempuan tangguh ya. Oke, sebelum kita tonton nanti videonya, Sari akan membahas beberapa video ini. Kalian yang penasaran, so tonton video ini sampai akhir, kita bahas sama-sama ya. Seperti apa? Cium! Orang Malaysia pemalas. Betul ke Miss Anne? Nah, ada yang tanya. Oke, Miss Anne, nah bagi tahu saya punya pendapat ya. Tolong jangan disangkut pautkan dengan mana-mana account karena ini adalah real saya punya tanggapan ya. Oke. Jadi macam nih. Orang yang mengatakan Malaysia orangnya malas, sebenarnya mereka nih tidak ada lagi bahan ya untuk berdebat. Sehingga kata-kata yang tidak masuk akal ini keluar ya. Betul, betul, betul. Kenapa saya cakap tidak masuk akal? Karena yang kerja di sini bukan satu orang dan kerjanya dengan orang Malaysia yang bayar gaji. Jadi kalau orang Malaysia malas, dari mana dia orang dapat duit kalau nggak kerja ya? Kalau tak ada kerja macam mana bayar gaji? Betul, macam mana nak membangun negara? Macam mana nak bangun jalan raya? Macam mana mau meningkatkan public transport yang kalian guna di negara ini? Kasih paham kak, ya? Kasih paham. Malas itu sifat manusia, pemalas itu orangnya. Malas itu ada di diri semua orang. Saya pun malas kadang-kadang ya, tapi saya bukan pemalas. Karena kalau pemalas itu ialah orang yang suka malas-malasan ya. Tapi menurut saya, kita tidak berhak berkata seperti itu. Mau malas ke mereka di negara sendiri. Tidak menyusahkan negara mana-mana. Ya, betul, setuju itu. Jadi, kita harus lihat diri kita. Kalau kita ini mau dianggap baik, mau dianggap kita ini bagus, kita harus koreksi diri kita. Jangan selalu mengoreksi orang lain. Setuju. Kita banyak orang rajin, hampir 1 juta jiwa orang rajin. Ya, yang datang ke Malaysia ini, tapi tak ada lapangan kerja di Indonesia. Jadi mau apa? Betul tak? Ketika kamu malas di negara orang, itu yang jadi masalah. Nah, tapi kalau malas di negara sendiri, itu tidak ada masalah, rumah-rumah dia. Oh, itulah. Nah, tapi bagi saya, spekulasi seperti itu tetap tidak logik untuk diterima dengan akal sehat. Ya? Betul. Dengar tuh, dengan akal sehat tidak bisa diterima, ya. Karena mungkin individu terbabit yang mengatakan orang Malaysia malas itu dia ada memberikan tanggapan kepada individu yang dia tidak puas hati. Jadi hanya itu saja yang mampu dia cakap. Dia memukul rata semua orang. Betul lah. Jadi nasihat saya tak payahlah kita nak dengar benda-benda mengarut nih ya. Buang masa, betul tak? Kalau kita terus follow up, terus sakit hati, kita tak akan jadi apa. Betul tak? Malah kita akan jadi seperti dia juga. Menghujat, mencari kesalahan. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, itu ramai ya pernyataan daripada netizen, terutamanya netizen Konoha ya. Apalagi yang berada di Malaysia ini. Yang mereka bekerja di sini ya, sebagai buruh terutamanya. Mengatakan orang Malaysia itu memilih kerja lah. Ya memilih lah, kalau ada yang lebih baik, kenapa mau yang susah kan? Apa gunanya kalian-kalian yang
warga asing di sini bekerja, kalau mereka boleh lakukan itu. Ada yang cakap, kenapa orang Malaysia itu tak mau kerja-kerja kotor macam kelapa sawit, apalagi ya, oh, bersihkan longkang, cleaning service. Apa gunanya warga asing kalau seperti itu kan? Bukan tak ada ya, Sari lihat ada juga ya yang kerja kelapa sawit. Dan kebanyakan mereka itu ya supervisor ke ataupun bosnya ya teman-teman. Nah pikirlah secara logik juga. Tak mungkinlah orang tempatan itu setara juga kerjanya dengan warga asing. Kalau misalnya setara tapi gajinya itu memang harus berbeda ya teman-teman. Nah, contohnya ada juga ramai orang Malaysia itu yang pergi ke luar negara macam ke Singapura ya. Di sana ramai juga. Kalian boleh lihatlah itu. Jom kita tonton video ini. Seperti apa orang Malaysia itu pagi-pagi itu sudah keluar ya untuk bekerja. Seperti apa? Jom kita tonton. Setiap hari ribuan warga Malaysia pulang kerja dari Singapura melewati imigrasi Tuas dan Woodlands. Alasan warga Malaysia yang kerja di Singapura karena gajinya yang fantastis dibanding kerja di negara sendiri. Dan orang yang kerja di Singapura itu adalah warga dari Johor Bahru. Orang Malaysia ya. Kalian boleh lihat ya, itu tadi ribuan warga Malaysia kerja ke Singapura. Mana yang kalian bilang itu malas? Nah, itu adalah salah satu bukti mematahkan statement yang kalian bilang tadi itu. Nah, tapi bedanya orang-orang Malaysia yang datang ke Singapura itu adalah yang bekerja secara halal ya. Gitu. Oke, teman-teman. Kembali lagi ke poin yang tadi Sari cakapkan tentang perempuan bawa lori di Malaysia. Nah, tengok perempuan pun bawa lori tau. Siapa cakap orang Malaysia tak mau kerja yang berat-berat, keras-keras? Nah, ini perempuan tau. Nah, wow. Teman, tanpa berlama-lama lagi, kita tonton dulu. Kita bagi ya netizen-netizen yang berkata itu tutup mulutnya. Oke, cium. Wow. Nama saya Nur Azinda Binti Mahadi, berumur 36 tahun. Saya bekerja sebagai pemandu trailer. Kekuatan seorang wanita dalam menempuh cabaran bukanlah terletak pada fizikal, tetapi pada kepercayaan dan semangatnya. Lemah lembut dan sopan dalam penampilan, ibu tunggal ini tidak menjadikan ia sebagai halangan untuk bekerja sebagai pemandu trailer. Berkat ketabahan dan kesabarannya, Nur Azlinda terus bangkit membawa semangat dan iltizam demi kelangsungan hidup bersama 5 cahaya matanya. Mak akak mula-mula tu dia beranjat lah. Dia kata arwah mak akak dia cakap, jangan jadi driver, jadi bidan balik. Tapi ayah saya ni bagi sokongan. Lama-lama mak saya ni pun ikut bagi sokongan sekali lah. Tapi bagi saya, diorang ni tak kisahlah. Sebab sebelum ni saya suka bawa motor besar, saya pernah bawa bas. Jadi bila saya jadi pemandu lori ni, bagi saya dah cukup untuk meyakinkan diorang. Saya meyakinkan tu sebab memang diorang memang tahu saya ni memang suka benda-benda lasak. Jadi bagi saya itu dah membuktikan saya boleh membawa lori. Wow, hebat. Sebagai ibu, Nur Azlinda perlu kuat demi kebahagiaan insan yang tersayang. Apabila diri diuji, untuk kekal tabah dan cekal dalam mendepani cabaran bukanlah sesuatu yang mudah. Namun betul, sokongan daripada keluarga dan 5 anaknya membuatkan dia lebih yakin untuk meneruskan kerjaya yang dipilih. Wah, hebat ya suara perempuan. Yang abang dia lah, abang dia, kakak dia, yang abang dia umur 15 tahun, kakak dia umur 13 tahun. Dia yang menguruskan adik dia. Yang kecil saya akan hantar pengasuh. Macam sebelum saya nak pergi kerja, saya dah setting keperluan anak-anak semua. Lepas tu saya pergi kerja. Masa macam hari ni saya masuk kerja, besok tu saya dah kena turun barang. Hari tu juga, besok tu juga saya balik-balik. Anak-anak saya pun banyak bagi itulah semangat untuk saya bawa lori ni. Itu salah satu sumber kekuatan saya lah. Wah, hebatnya. Dialah ibu, salut. Dialah juga bapa. Dek kerana tanggungjawab yang digalas, dia memberanikan dirinya untuk mengambil lesen dan menjadi pemandu trailer. Mula-mula pengalaman saya mengambil lesen masuk bilik GDL lah. Sebab majoriti semua kaum lelaki. Jadi pandangan tertumpu pada saya tu sebab saya berpakaian macam ni kan masa saya ambil lesen. Dah ramai juga yang kata saya salah masuk bilik. Bilik kereta belah sana dia cakap kan. Mula-mula tu memang kekok lah kan. Kita daripada bidan bertukar bawa pula trailer.
memang kekok lah sebab bila kita nak masuk tekila, masuk bay tu memang susah kan. Jadi memang, tapi alhamdulillah lah banyak rakan-rakan yang bekerjasama pemudahkan urusan saya. Masa saya bekerja dalam bidang pemandu ni, ramai yang tunjuk ajar saya safety diri macam mana, bila berhadapan dalam kesulitan macam mana kita nak handle. Banyaklah diorang beri pandangan, cara macam mana nak mengatasinya. Sering dibantu rakan sekerja, kini Nur Azlinda semakin selesa dengan bidang tugasnya. Diberi kepercayaan oleh majikan untuk menghantar barangan keluar kawasan di utara dan timur tanah air, bagaikan satu kepuasan buat dirinya. Terkejut jugalah mula seorang perempuan kan bawa lori. Kalau lori itu bukannya kata kecil, besar, dengan bersendi apa semua. Permulaan tu memang rasa macam-macam tak yakin. Mula kurang meyakinkanlah pasal jarang ada perempuan yang bawa lori. Tapi setelah kita tengok berapa hari dia bawa, kita tengok dia ni meyakinkanlah boleh buat. Tak sangka seorang wanita boleh mengendalikan jentera yang berat. Tak boleh nak kata, saya sebagai lelaki pun rasa malu jugalah tengok perempuan boleh bawa lori. Mula-mula tu agak janggal juga sebab sebelum ni saya banyak driver dan lebih kepada lelaki. Tapi bila wanita tu satu cabaran untuk saya juga dalam industri ni. Satunya dia perempuan, satunya dia bernikap semua. Jadi mula-mula tu tengok macam mana, boleh ke tak boleh ke. Tapi dia tak percaya gitu. Boleh, dan dia pun macam lelaki juga, tak ada masalah tentang engkau lori, memandu pun dia pun dah ada lesen yang sah. Teruskan dengan kerjaan ni, Bina Kerjaya dengan sebagai pemandu lori, dengan dia berjaya. Saya harap dia lebih sukses masa akan datang. Seringkali berkongsi dunia kerjayanya di laman sosial, Nur Azlinda tidak terkecuali daripada menerima komen dan pandangan negatif sebilangan masyarakat yang sukar menerima dirinya sebagai pemandu trailer. Sudah lali dengan kata-kata mereka, dia tidak akan berpaling daripada kerjaya yang diminatinya ini kerana percaya dengan kebolehan dan ketetapan rezeki yang diberi. Wah, minat ya. Minat itu penting. InsyaAllah, juga. Sampai sekarang saya kekalkan dengan positif. Saya anggap komen-komen mereka tu semua untuk kebaikan diri saya, dan saya percaya saya jadi pemandu lori ini salah satu rezeki daripada Allah. Okay. Dengan kerja yang sebagai pemandu trailer ni banyak cabaran dengan tidak sesuai dengan kaum wanita. Jadi saya untuk bertutup macam ni bukan penghalang untuk saya meneruskan kerjaya saya sebagai pemandu lori. Kaum hawa di luar sana yang bergelar ibu tunggal, saya harap jangan berputus asa. Bila Allah tu uji, Allah tu takkan uji dua kemampuan hamba dia. Maknanya kita boleh. Dan jangan kita pandang orang-orang yang kat bawah kita. Yang kurang, kita pandang orang yang bawah kita yang kurang nasib baik. Barulah kita akan ada kekuatan. Bersyukur rezeki ya. Rezeki Allah tu luas. Kalau minat, boleh cuba. Wow. Tidak pernah kenal erti lelah, hebat. Wanita cekal ini tidak mahu menjadikan keadaan dirinya sebagai alasan untuk dia meraih simpati tanpa berusaha terlebih dahulu. Nur Azlinda juga yakin bahawa ramai lagi wanita di luar sana yang berminat mengemudi trailer sepertinya. Wow, tapi limited edition ya ini. Tak semua boleh juga. Orang wanita bukanlah satu halangan untuk melakukan sesuatu kerjaya yang mencabar. Mungkin dalam kalangan kita beranggapan bahawa seorang wanita muslimah menjadi pemandu trailer adalah sesuatu perkara yang mustahil untuk dilakukan. Tetapi bagi Puan Nur Azlinda, iaitu ibu tunggal kepada 5 cahaya mata ini, dia berjaya membuktikan kepada golongan wanita di luar sana bahawa dia mampu mencabar kemampuan dirinya. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk anda tidak mengejar impian anda. Wah. Itu tadi ya, wow, seorang ibu tunggal ya. Itulah, jangan anggap sepele dengan perempuan pun boleh juga dia lakukan ya, selagi dia mau, ingin ya gitu. Wow, Sari sangat kagum ya seperti ini. Tadi
Yang Sari terkejutnya, pertama dia katanya dia adalah seorang bidan, tapi beralih profesi dan dia meminati ini. Wow, itulah ya kan. Siapa bilang tadi itu orang Malaysia pemalas? Tengok perempuan pun boleh lakukan hal yang ekstrim seperti ini. Sebetulnya Rukia Salim, okay, tapi lebih dikenali sebagai Kak Ika. Jaya dulu mula selepas akak berhenti di kilang ni. Punca dia sebab akak nak gaji lebih. Yang itu yang menyebabkan akak melangkah kaki untuk menjadi seorang driver. Oh, gaji akak lebih ya. Akak ambil kelas tu direct dekat cikgu. Sebab akak dalam hidup akak, akak tak percaya orang ni. Akak lebih percaya kepada apa yang cikgu cakap. Akak belajar direct kat sekolah memandu. Memang akak minat. Kalau belajar dengan orang ni, apabila baik kita belajar dengan cikgu, kita tentu akan berjaya. Akak cuti rehat setahun. And then, alhamdulillah, tahun 2013 hujung, akak ambil lesen. 2014, belajar memandu tu sebulan. Jadi, akak pas. Penampilan akak macam ya, wanita-wanita tangguh ini. Kerja macam tu. Yang ada berlari, jalan, kerja berat sikit. Akak tak minat lah kerja duduk, muling-muling kan. Bukan kerja ayah akak tu, dik. Lepas satu yang akak milih kerja lori, dik. Duit. Sebab akak anak akak belajar kan, dua-dua memerlukan duit banyak, dik. Pernah akak minta, apa tu, kerja supermarket kan. Dia nak bagi gaji RM700-800. Mana nak cukup? Mana nak sebuah hidup kita kan? Iyalah. Adik-beradik semua pangkah. Adik-beradik, Kak Ipah, semualah. Banyak keperluan memang, ya. Dia kata banyak-banyak kerja, kenapa kau pilih ni? Ni kerja orang lelaki. Kerja ni yang sebenarnya tak ada pendedahan daripada masyarakat kita. Bukan khas untuk perempuan. Itu yang akak pelik sangatlah bila akak cakap akak nak kerja driver lori. Gaji banyak. Akak explain dengan diorang. Tapi diorang tak boleh terima sebab bagi diorang, kerja driver ni khas untuk lelaki. Yang dalam otak diorang fikir, driver ni jahat. Itu penerimaan masyarakat kita. Masih terkompong masyarakat kita kan. Tak nak lepaskan anak perempuan diorang mencuba sesuatu kerjaya yang berat macam ni. Takutlah ya. Sebab dalam hidup akak, apa-apa yang terjadi, akak kena usaha untuk mendapatkan duit dia. Dia nak menangis lah ini. Betul. Kita susah, orang tak tolong dia. Okey, bantuan. Akak mana kita nak harapkan bantuan? Yang sebenarnya kita kena berdiri atas kaki betul kita sendiri. Akak ibu tunggal. Penampilan ibu tunggal ni, pandangan masyarakat kita masih orang kata kuno. Ibu tunggal ni mata orang macam orang kata masih mengharapkan belas. Kita kena buang, betul tak? Buang itu semua. Akak tak mengharap belas orang dek. Kita ada kederat, kita ada usaha. Kita boleh, mampu berusaha. Buat, jangan asyik nak menadah tangan orang. Ya, akak sakit hati, betul lah. Sebab masyarakat kita tak nak lepaskan benda-benda macam ni, tahu tak? Akak balik masa tu pukul 12 malam lah. Hampirlah pukul 12 kan. Akak kena tahan dek orang mabuk. Oh, 7 orang tau tahan lori. Kita seorang lah lori kan. Masa tu memang akak nangis lah. Masa tu baru tahun pertama kerja kan. Masa tu akak terfikir memang bahaya lah. Memang bahaya driver lori perempuan. Masa tu baru terfikir tau. Masa kerja tak terfikir. Yang mula-mula akak buat, akak telefon kontrol akak lah. Itu je. Sebab dalam dulu, lori yang mula-mula tahun pertama tu ada toki kan. Tapi sekarang dah canggih. Sebab semua pakai phone. Pakai toki, call tu akak punya kontrol lah. Dia dah selesai kan. Anak muda yang perempuan ni memang nak, tapi masalah kena kuat juga mental ya. Tradisi dia orang nak, tapi mak ayah tak lepas. Yang baru-baru ni ada student lah suruh akak pujuk mak dia. Yang itu memang akak sedih sebab dia betul-betul nak kerja, tapi mak dia tak percaya. Dia kata itu memang penghinaan lah kan, tapi akak tak kisah. Akak cerita lah, dia kata driver lori ni jahat. Tak semua driver lori jahat dek. Yang buat seorang, yang terpalit semua. Paling cabaran dia mental, pandangan masyarakat, pandangan kawan-kawan. First, penerimaan diorang memang janggal. Sekarang diorang dah okey dah. Balik malam, bayangkan lah, driver lori mana ada balik siang. Dia ikut jadual, dia ikut trip. Kalau perempuan balik malam tu, diorang dalam masyarakat kita jahat. Padahal kita balik sebab kerja urusan. Masa terkongkong lagi tau tak? Akak kalau ada perempuan, akak cakap betul lah. Bukan takat driver lori. Kimpalan laut tu, cita-cita akak dari kecil. Memang akak minat sangat. Tak apa lah anak perempuan. Oke teman-teman, tadi kita sudah dengar ya kisah kakak itu. Wanita seperti ini tuh adalah sangat spesial ya.
Nah, kenapa spesial ya, mereka itu kuat ya teman-teman, mental juga harus kuat, selain tubuh juga pikiran juga harus kuat juga. Oke, nah disebabkan tadi ada pernyataan kakak itu, kenapa dia memilih menjadi driver itu adalah gajinya yang cukup lumayan ya, tinggi ya. Nah, sebelumnya dia adalah pekerja kilang, jadi dia beralih profesi untuk memenuhi keperluan hariannya. Nah, jadi untuk netizen yang berkata orang Malaysia pemalas dikarenakan mereka tak mau kerja-kerja yang macam kasar seperti apa yang warga asing buat. Kalau orang asing mungkin gaji 1.500 sampai 2.000 mereka sudah cukup. Karena kalau ditukar ke mata uang kita, nah contohnya ke rupiah itu sampai banyak kan, juta-juta. Tapi kalau bagi orang Malaysia 1.500 itu tak cukup teman-teman, karena banyak keperluan yang harus mereka penuhi. Nah, mereka tak ada boleh tukar ke mata uang yang lebih rendah lainnya. Tadi contohnya yang kerja di Singapura, itu bolehlah. Tengok yang dikerja di Singapura pun ramai yang apapun mereka boleh kerjakan juga. Nah, itulah ya, buat ini ramai netizen Konoha yang berkata seperti ini ya. Mereka kalau disuruh ya macam kerja cleaning service gaji 7.000, takkan tak mau, mesti mau juga. So itu tadi ya tanggapan daripada Sari. Nah, itulah ya, jangan sepele juga dengan perempuan. Perempuan pun ramai yang hebat kan, contohnya tadi itu. Yesus, segini aja video kali ini, terima kasih telah menonton, sampai jumpa di next videonya bersama Miss Sari. Bye.